Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim. Asyadu an la ilaha illallahul jalilul karim. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah khairu man ta'daba bi adabil Quranil karim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitabang fihi dhikrukum afala ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yafa'u bihadal kitabi akwaman wa yada'u bi akharin. Ini adalah dua nas yang memotivasi kami. Ini adalah dua nas yang kami amalkan selama ini. Ayat yang pertama di Al-Anbiya, ayat 10. Sungguh telah kami turunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran itulah terdapat sebab-sebab kemuliaan kita. Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan di waktu yang sama Allah merendahkan derajat kaum yang lain dengan Al-Quran pula. Inilah implementasi dari amalan kami di dalam dua ayat ini, yaitu sekolah impian. Sekolah impian adalah institusi dakwah yang memilih bergerak di bidang pendidikan. Kita ingin menjadi solusi dari permasalahan umat yang banyak ini dengan cara menghasilkan generasi unggulan. Yang menurut kita generasi unggulan itu dua. Yang pertama, dia ahlul Quran, soleh, adabnya baik, istimewa, kemudian membaca Al-Quran juga memahami maknanya dan kemudian terus-menerus berjuang mengamalkan. Yang kedua, karena ini adalah era digital, di mana teknologi sangat dominan menguasai seluruh aspek kehidupan. Maka ini harus dikawal. Maka generasi unggulan bagi definisi sekolah impian itu dua, Ahlul Quran dan Ahlul IT. Mereka punya moto yang bagus dan sesuai, yaitu mulia di akhirat dengan menghafal Al-Quran dan mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Sekolah impian menggunakan dan menjalankan liquid curriculum. Liquid curriculum itu dia adalah sebuah sistem pembelajaran yang mengkategorikan santri ke dalam beberapa kategori yang setiap kategori itu memiliki tujuan yang berbeda, cara belajar yang berbeda, timeline yang berbeda, rules yang berbeda. Dan ini akan membuat santri lebih nyaman dalam melaksanakan proses belajarnya. Di bidang tahfiz, santri akan dikotak-kotak sesuai dengan kemampuannya dalam menghafal, juga dikotak-kotak sesuai kemampuannya dalam menganalisa Al-Quran, tadabur, tafakur, dan juga ini memiliki metode yang khas sendiri. Kita ada sekitar 10 metode yang akan diterapkan tahun ini, dan pencapaian maksimalnya adalah ziyadah 30 juz selesai, kemudian disambung dengan program mukinin 30 juz ditandai dengan program tasmi. Tasmi sekali duduk 5 juz dan itu akan dilakukan berkali-kali sampai 30 juz. Kita menghadirkan masyayikh dari Mesir sekarang ini beberapa, dan termasuk syekh dengan sanad yang tinggi itu akan menerima setoran mereka. Dan ketika mereka berhasil melalui parameter ini, mereka akan mendapatkan sertifikasi sanad internasional. Dan ini sangat menarik sekali, ini sangat menantang sekali bagi prestasi anak kita di bidang tahfidzul Quran. Di IT, kita menggunakan banyak strategi, dan strategi terbesar adalah project-based learning. Project-based learning itu kita tidak belajar dengan hanya teori saja, hanya di buku saja. Kandungan belajar kita justru lebih besar di prakteknya. Karena project-based learning itu definisinya, simpelnya adalah belajar mengerjakan project. Dan alhamdulillah, kita punya dua jurusan, yang pertama di programming, kemudian yang kedua di desain komunikasi visual.
Di programming ada beberapa jurusan. Jurusan besarnya mungkin kita ada tiga. Yang pertama back end, kemudian front end, dan yang sempurna adalah totally back end front end. Jadi full stack developer. Dan ini dibuktikan mereka terus-menerus berlatih membuat aplikasi, dan aplikasinya bisa dilihat beberapa di publik dengan akun Quarizmi, dan ada juga beberapa aplikasi yang kita buat berdasarkan pesanan klien yang tidak bisa dipublish di sini. Kemudian untuk desain komunikasi visual, misalnya kita proyeknya nyata, kemudian langsung diuji di real market. Dalam pengertian kita bikin karya, kemudian kita tawarkan dan benar-benar dijual. Mungkin ada beberapa sekitar 7 buku yang sudah dipublish oleh penerbit label. Penerbit-penerbit yang baik label maupun yang indie. Dan yang label itu diterbitkan oleh banyak penerbit, Salam, kemudian Republika, dan ada beberapa lagi yang lain. Kemudian strategi belajarnya, kita juga mencoba memfasilitasi santri supaya bisa memaksimalkan semua kemampuannya. Kita punya focus room. Focus room itu satu ruang besar yang hanya diisi oleh 8 santri, kemudian satu guru dengan menggunakan meja yang bagus, kemudian dengan layar yang besar. Nah, ini supaya pembinaan di bidang IT itu bisa langsung melekat hanya untuk satu kelompok grup. Jadi santri di sini kita golongkan ke dalam beberapa kelompok, dan mereka memiliki startup sendiri, dan itu akan terus kita mentoring, itu akan terus kita kawal. Pitching room itu untuk kemampuan public speaking. Santri harus bisa mengkomunikasikan, ini produk saya, ini produk ini bagus, dan antum sebagai investor harus masuk ke bisnis ini, dan seterusnya. Kita punya focus room, kita punya pitching room. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah misi bersama, ini adalah kepentingan bersama, sehingga mari kita miliki sekolah impian ini sebagai milik bersama. Semuanya bisa berkontribusi, dan Allah adalah penghitung yang baik, insya Allah akan dibalas dengan pahala yang lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Siapa yang memiliki tenaga, mari bergabung. Siapa yang memiliki uang, mari berinfak. Siapa yang memiliki pikiran, ide, usul, saran, sekolah impian sangat senang sekali, dan insya Allah semoga ini Allah ridhoi menjadi salah satu solusi dari permasalahan umat yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suharni. Saya mewakili guru-guru sekolah impian. Di sekolah impian, kami diberi amanah sebagai pendidik sekaligus pengasuh. Di mana dalam menjalankan dua amanah ini, kami berprinsip untuk harus siap menjadi da'i sebelum kami mengajar. Dan alhamdulillah di sekolah ini, semua guru diberi pembekalan tentang standarisasi guru sekolah impian, serta pemahaman tentang liquid curriculum yang menjadi kekhasan di sekolah impian. Apa keunggulan dari liquid curriculum ini? Keunggulannya adalah, di sini santri dapat belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan bakat dan minatnya, di mana hal ini untuk membangun 4 kecerdasan utama dirinya, yakni SQ, IQ, FQ, dan EQ. Kemudian dalam tugas kepengasuhan, kami menggunakan sistem mentoring, consulting, serta coaching. Sistem ini dipilih karena kami yakini ini adalah cara yang efektif untuk memberikan pengasuhan sesuai kebutuhan serta pengembangan konsep diri si santri. Terima kasih pada ayah bunda yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk diberikan pendidikan dan pengasuhan di sekolah impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razik Albar, dan saya adalah santri sekolah impian. Saya telah belajar di sekolah impian ini selama 3 tahun. Dan alhamdulillah, selama 3 tahun tersebut, saya bukan hanya dibekali dengan tahfiz dan Al-Quran, tapi saya juga dibekali dengan ilmu IT. Selama belajar di sini,
Alhamdulillah saya dan teman-teman telah melahirkan sebuah karya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan oleh penerbit Asalam yang berjudul Ibu Itu. Di dalam buku ini, kami berusaha menggambarkan bagaimana hubungan anak dan ibu dalam bentuk ilustrasi-ilustrasi yang sederhana yang kami buat sendiri menggunakan aplikasi desain seperti Adobe Photoshop dan juga InDesign. Dengan harapan buku ini akan menumbuhkan rasa kesadaran kepada para pembaca akan besarnya jasa seorang ibu dalam kehidupan mereka. Dan buku ini pula telah menjadi bukti bahwa ilmu IT yang kita dapatkan di sini bukan hanya semata-mata untuk bisnis, tapi juga bisa menjadi sebuah bidang untuk bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Musfirah, santriwati Sekolah Impian. Saya dipertemukan dengan gerakan Sekolah Impian pada awal tahun 2020 dan SI memberikan saya beasiswa penuh untuk bersekolah di institusinya. Tentu kesempatan besar ini tak akan saya sia-siakan. Alhamdulillah, saat ini saya telah menyelesaikan hafalan Al-Quran saya dan telah diberikan kepada saya ijazah atas 12 juz yang telah diujikan kepada saya dari Syekh Omar Al-Taj. Dan saat ini, saya telah memutkinkan 20 juz dari Al-Quran. Selain itu, saya juga merupakan santri dari kampus keguruan, yang mana santri-santrinya dididik dan dipersiapkan untuk menjadi seorang guru yang profesional dengan pemberian pelajaran hiutagogi, antragogi, dan pedagogi. Saat ini juga saya sedang mengarah ke program IT Desain Komunikasi Visual. Selama di Sekolah Impian, banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan yang mungkin tak akan saya dapatkan jika saya berada di luar sana. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Sekolah Impian benar-benar mewujudkan doa dan harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Kamila Maharani, saya adalah santriwati Sekolah Impian. Alhamdulillah selama saya di sini, saya selain menghafal Al-Quran, saya juga menghasilkan karya IT atau Internet of Things, yaitu sebuah alat yang untuk mendeteksi kecepatan air. Alatnya adalah ini. Alat ini fungsinya itu untuk mendeteksi kecepatan air. Jadi ketika pipanya itu di sini dan ada air yang lewat, nah itu dia akan mendeteksi kecepatannya berapa dan dia akan data-data itu akan ditransfer ke microcontroller. Nah, microcontroller ini memiliki modul Wi-Fi. Karena dia memiliki modul Wi-Fi, dia akan terhubung ke sebuah database. Nah, databasenya itu juga akan menghasilkan keluarannya di suatu website, website yang khusus untuk memonitoring kecepatan airnya ini. Harapan saya untuk alat-alat ini, semoga alat ini bisa bermanfaat untuk masa depan Sekolah Impian, khususnya untuk umat. Dan siap berpandu padanya. Empat. Mulia di akhirat. Dengan menghafal Al-Quran. Lima.
mulia di dunia, mulia di dunia. Dengan teknologi, dengan teknologi. Bisnis dan dakwah, bisnis dan dakwah.